Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rasa ikut berduka cita, video ini saya kenalkan. Yang mana sebelumnya korban dilaporkan di Perkembuaya pada hari Kamis kemarin dan sudah dilakukan pencarian oleh tim Basarnas dibantu BPBD dan masyarakat. Hingga hari ini korban masih belum ditemukan. Pencarian dilakukan dengan menyisiri aliran sungai lokasi korban di Perkembuaya. Namun sesuai SOP, lama pencarian hanya 7 hari dan akan berakhir pada hari esok. Dari pihak keluarga korban mengaku rencananya setelah 7 hari ini dihentikan pencarian, maka pihak keluarga akan menutup dengan surat gaib, zikir dan doa bersama.